Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini saya akan ajar anda bagaimana untuk mendapatkan gambar yang terbaik menggunakan Huawei P10 dan Huawei P10 Plus. Pertama sekali, perkara asas yang anda boleh aplikasikan untuk mendapatkan gambar yang terbaik adalah dengan menggunakan teknik rule of third. Untuk memudahkan anda untuk mengaplikasikan teknik ini, aktifkan fungsi assistive grid dan letakkan objek sejajar dengan garis intersection yang berada pada bahagian kiri atau kanan. Kiranya objek anda berada dalam keadaan yang jauh, anda juga boleh menggunakan fungsi hybrid zoom. Dengan fungsi ini, gambar objek yang di zoom akan berada pada kualiti yang tertinggi, seumpama yang diambil dari lensa optical. Seterusnya, anda juga boleh menggunakan fungsi portrait mode apabila anda ingin mengambil gambar yang berfokuskan kepada manusia. Melalui fungsi ini, ia akan memberi hasil penggambaran portrait ala Leica dengan kesan bokeh, vignette bersama hasil wajah yang dicantikkan secara automatik. Anda juga boleh menggunakan fungsi portrait mode ini pada kamera hadapan yang mana kini turut dijana dengan sensor 8MP f1.9 bersama lensa hasil kejuruteraan bersama Leica. Kiranya anda mengambil gambar yang fokuskan kepada objek, anda juga boleh mengaktifkan fungsi wide aperture bagi mendapatkan hasil gambar seumpama yang diambil dari kamera DSLR. Anda juga boleh mengubah kedudukan dan kekuatan fokus selepas mengambil gambar wide aperture dan portrait mode ini melalui fungsi suntingan yang berada pada galeri. Untuk mendapatkan penggambaran yang lebih artistik, Huawei P10 dan Huawei P10 Plus turut hadir dengan fungsi monokrom yang terbina, jadi anda boleh mendapatkan gambar hitam dan putih yang lebih menarik. Apabila tiba pada situasi low light, anda juga boleh bermain dengan shutter speed dan kadar ISO yang menyeluruh pada fungsi Pro Mode. Untuk mendapatkan gambar low light yang baik, tetapkan kadar shutter speed yang lebih perlahan dengan kadar ISO yang rendah untuk mengurangkan kadar noise. Jika anda membawa tripod, anda juga boleh menggunakan fungsi night shot untuk mendapatkan penggambaran malam yang menarik dengan tetapan kamera yang dilakukan secara automatik. Jadi itu sahaja tips penggambaran Huawei P10. Semoga paparan kali ini dapat memberi manfaat kepada anda dan boleh diaplikasikan ketika sewaktu mengambil gambar dan ketika membuat sesi fotografi. Sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk Almanza MY. Terima kasih.